telah sepakat sebagai berikut. Satu, kami akan menjaga keamanan dan ketertiban selama perjalanan pada saat pertandingan dan setelah selesai pertandingan sepak bola Persib Bandung melawan Persiwa Wamena. Dua, akan menjaga mengawasi anggota pembentuknya masing-masing baik di perjalanan pada saat pertandingan maupun setelah selesainya pertandingan sepak bola Persib Bandung melawan Persiwa Wamena. Tiga, tidak akan membawa senjata api, senjata tajam dan alat-alat atau benda-benda berbahaya lainnya pada saat pertandingan maupun setelah selesainya pertandingan sepak bola Persib Bandung melawan Persiwa Wamena. Empat, tidak akan membawa penyulut, kemak api, mercon, flare, laser dan botol air minuman mineral baik plastik maupun kaca. Lima, tidak akan membawa atau menggunakan miras, narkoba pada saat pertandingan maupun setelah selesai pertandingan sepak bola Persib Bandung melawan Persiwa Wamena. 6. Tidak akan memasang koreografi dan nyanyian lagu-lagu rasis yang dapat memicu terjadinya perselisihan atas supporter dengan supporter lain. 7. Tidak akan mengganggu jalannya pertandingan sepak bola baik terhadap pemain, wasit, ofisial pertandingan, hakim garis, steward dan perangkat pertandingan lainnya. 8. Siap menang dan siap kalah serta tidak akan membuat tindakan atau perbuatan yang anarkis yang akan mengganggu kamtibmas. Hasil Rakorpam hari ini, informasi dari Pak Bram dari Panitia Pelaksana Persib bahwa pertandingan antara Persib melawan Persiwa Wamena akan dilaksanakan di Jalan Sepak hari Senin pukul 15.00. Personel yang diperlukan TNI, Polri, dan sekolah darat bendera pada sekitar 2.000 termasuk tadi kami sudah sepakat semuanya untuk menjaga keamanan, tidak hanya petugas keamanan tapi tadi dari rekan-rekan saudara dari Boboto juga siap untuk menjadi mengamankan kegiatan ini. Himbauannya dalam kesempatan tadi sudah jelas, barang-barang yang berbahaya, benda keras, benda tajam, kemudian senjata api, laser, flare dan lain sebagainya termasuk air botol mineral mohon tidak dibawa pada saat masuk ke lapangan. Dan yang kedua, himbauan kami, mari kita tertib pada saat berangkat maupun pulang. Karena kita melewati jalan, maka mohon ditaati peraturan lalu lintas. Pada Boboto, mari kita dukung Persib juara dengan cara yang santun, dengan cara yang kreatif dan inovatif. Kami mencetak tiket itu tidak akan melebihi jumlah kapasitas. Jadi kami juga kapasitas dari 27.000 sekian, kami hanya akan mencetak sekitar 23 atau 24.000. Terkait persiapan singkat ini berapa persiapan? Kalau persiapan mungkin mengganggu tidak ya, karena kami juga selalu koordinasi baik itu dengan pihak pengelola maupun dengan pihak keamanan kepolisian dan kita selalu berkomunikasi. Apa yang kurang, apa yang harus ditutupi, apa yang harus pasti kita akan